Parsinya nggak mau keluar ya? Nih. Hehe. Tuker MM ya, untung lah ya. Bangsat, Hanzuma udah nggak bisa dihindari lah guys. Mampus. Itu bro. That called macro. Top up sekali kedip langsung masuk. Hanya di MPS Shop dong. Toko gue sendiri jadi udah pasti aman dan terpercaya. Nah guys, mumpul lagi ada event Surprise Box Recharge. Jadi buat kalian semua jangan sampai kelewatan ya, karena kalian bisa dapetin banyak banget skin di sini, skin Christmas, skin Epic dan lainnya. Dan juga untuk M5 Battle Pass yang udah bentar lagi bakal kelar guys, jangan sampai kelewatan pokoknya. Jadi buruan langsung aja top up. Jadi langsung aja buat kalian klik linknya ada di pin komen di bawah buat top up. Thank you guys. Ah, sumpah guys. Gua pakai ini. Gua pakai ini nanti. Kita bisa bunuh Parsia terus nih. Ada Yuzhong guys, tapi bisa combo sih sebenarnya. Banyak CC gini enggak puri. Kalau gua puri, gua mati oleh Hanzo terus. Positioning aja, bos. Ngeri banget gak sih? Valeri fam, bro. Udah coba belum kalian? Udah nggak ada lagi pilih-pilih skill guys, enak. Biarkan badai membentuk jiwa. Kita nggak ada badan sama sekali ya, kecuali Teris. Ini kayak gini nih, main rank tinggi nih. Gelap banget, sepi banget. Angel kita cok. Nice. Aduh, belum level 4 gua, kalau udah level 4 mati itu. Mereka yang tak kenal lelah akan menjadi penguasa. Balik dulu. Brute Force juga anti CC. Itu juga bisa. Tapi Brute Force kalau misalnya untuk mage, apalagi mage burst ya paling opsional pas late game guys. Kita butuh item coy. Aduh malah nggak dapet. Oh my god. Hanzo bisa ngerusuh-ngerusuh gini ya. Gue masih bingung sih, tapi Vale ini kayak enakan skill 2 atau skill 1 naikin ya. Wah gila, bawa rusuh amat ya. Bawa ditekan banget, cok. Miskin lagi gue guys. Aku tidak pernah berkeinginan untuk mengikat mereka. Martisnya damage. Gila sih kalau kayak gini nih, tapi emang Angela harus mid sih, nggak bisa lu lihat dirusuh terus kayak gini. Sebenarnya di meta sekarang ini Angela lebih enak mid sih dibandingin apa namanya, Angela Rom tuh. Rom tuh tinggal dirusuh terus. Tunggu lead. Gila anjir. Ratain bos. Nice. Udah Hanzo masuk, Tigreal masuk, Yuzhong masuk. Tusuk.
Aduh guys. Gak apa, mereka maksa itu ya. Momen kita nih. Gue perlu bikin buku gak ya main Valley sekarang nih ya? Karena lama sih cooldownnya nih. Sebenarnya enakan buku sih kalau mau cepet ya. Bukan pengorbanan yang kubutuhkan, tapi pengabdian. Bukan badai. Itu guys. Parsenya gak purif sih. Pede banget dia. Wah, grill ya. Nice. Ini gara-gara satu momen tadi nih. Mati tuh. Itu dia. Benar kan gue bilang kalau kita bisa counter Parsia kan? Enak banget coy. Parsia tuh. Aduh. Udah susah banget lah sekarang. Lord yuk, Lord yuk. Sama Brody ini juga enak loh Brody ini. Wah naga cu. Mereka yang tak kenal lelah akan menjadi penguasa. Bukan badai. Kok gak mati sih? Sekarat sih yang penting dia. Kita cari ambus aja sih kalau udah jadi udah segini itemnya. Brody-nya apa ya? Oh, Brody-nya enggak ada defense sih. Aku tidak pernah berkeinginan. Sabar, untuk guys. Sabar ya. Gua cuek dulu ya. Main Pale harus fokus, cok. Parsinya enggak mau keluar ya? Nih. Bukan badai. Hehehe. Tuker MM ya, untung lah ya. Bangsat, Hanzo mah udah gak bisa dihindari lah guys. Nice. Sebenarnya gue tadi itu di bus ini ngeri-ngeri ya. Itu kalau roamernya jago udah pasti dicek. Spill item Valley. Kayak gini sih kalau gue Holy Crystal Divine. Nanti bikin Blood Wings. Full magic power aja udah. Stack kita masih 8 nih, 2 lagi nih biar 10. Perang menjadi ancaman bumi yang lemah. Lah anj... Wah. Bukan badai. Makhluk lemah. Menang perang sih. Nice. Kok Yuzhongnya gitu ya? Kok Yuzhongnya gak makan gue ya? Gue udah panik. Sabar guys, Brody bisa mati nih. Mana Brody? Wah, Hanzo-nya tahu lagi babi. Gak bisa sih. Wah, udah 10 stack udah enak banget guys. Lihat larinya kenceng pisan. Ey. Blood Wings dulu atau lemah. Blood Wings dulu deh. Divine dulu deh. Mid udah pasti hancur sih. Kita ini harus main combo banget, main ambus banget. Maksa cok Hanzo. Sikat, 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 sikat Brody, sikat Brody. Teris. Yoi. Itu dia maksud gue guys. Aduh.
Aduh, wave-nya jelek tapi ya. OP Valijir, gila lu OP. Vale mah hero ranked, guys. Mainnya pusing anjing, Vale harus fokus banget. Wah, wave kita jelek banget, cok. Bukan badai. Selamat gak? Sorry guys ya, gue mainnya harus sambil geser. Kalau nggak kelihatan musuhnya anjing. Susah ngaruhin skill duanya kalau nggak. Gue nggak biasa pakai yang ini nih, apa namanya, penargetan cerdas itu. Wow. Oh, itu Hanzo ya. Makhluk lemah. Impending itu gua enggak bisa. Pusing kepala gua main pakai itu. Martis enggak mau buff. Aku tidak pernah berkeinginan untuk mengikat dasar rendah. Dalam aja. Kuat kita dalam. Nanti Genius baru ganti Winter. Sombong, recall. Anjir, Yuzhong-nya cok. Nah, 3. Nice. Brody-nya, cu. Ini atas. Nice. Cakep banget. Dah NN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 
Amukan badai. Gak bisa end ya. Kenceng banget nih lari gue. Belum nanti tambah Bloodwing sih. Wah gila, ngaci pirit guys. DC member ya. Oke Kenan. Amukan badai. Kasih gue dong. Thank you. Ini buff lu ambil Martis. Si Andrew. Wah ini udah gak bisa kita maju-maju guys. Kalau udah harus panjangin wave satu kali lagi sih. Baru habis join. Bukan karena tidak peduli. Jangan salah. Malah bisa end kayaknya kalau misalnya musuhnya perang 5. Kita kiting aja di Lord. Eh ini bisa mati sih Yuzhong ya guys, sumpah. Bukan pengorbanan yang kubutuhkan, tapi pengabdian. Amukan badai. Ah, enggak kena skill 2-nya. Makhluk lemah. Wah, kalau kita mati lagi. Aduh. Nice, nice banget. Nice banget, boy. Nice. Loh. Ini cok skill satunya. Gila, ewe. 1000 apa namanya? Immortal 1 kan enggak bohong ya. Ewe, namanya ewe anjing. Tuh di ewe tuh. Squadnya ewe. Nicknya ewe. Ewe. Sumpah ini Lord, kita harus perang Lord sih guys. Gak dapet Lord ini lumayan berat. Perang menjadi ancaman. Reset. Sumpah baru udah well, panjangin bawah cok. Lu ngapain di atas? Ini udah dikaiting nih. Alah, jangan ngehitin Lordnya, aduh. Aduh, anjing. Tunduk.
kena Hanzo lagi bab. Nice guys. Apa gua harus bikin winter ya? Aduh, ini aja dulu deh. Lo. Claude mati kena abang Claude. Halo Khalil. Kita bisa lord sih ini. Kalian lihat guys, seberapa kencengnya lari gua. Kayak mode custom gak sih? Kenceng banget lari gua. Tambah Pokemon dah sumpah. Gua ambil Pokemon dulu buat kita perang lord. Ini mau kasih gua nih biru. Kenceng banget cok. Oh Pokemon udah gak ada. Kita diam di sini dulu dah. Ditebak-tebak oleh si Hanzo-nya juga mampus gua kalau di sini dia enggak mungkin nebak. Sudah cukup untuk mengguncang musuh. Ah, Claude panjangin dulu. Nice. Panjangin. Nah, ini Claude udah harus join nih. Oke, Hanzo-nya udah keluar. Oh, semuanya masih miss guys. Bukan pengorbanan yang kubutuhkan. Mampus. Itu bro. That called macro. Satu lagi, mau gak? 7 detik. Oh ini mah gue mati oleh Tigreal juga gak masalah. Yang penting parsinya mati nih. Mana parsinya cuk? Oh udah imo dia. Licker anjing. Udah end sih. Cak. GG guys. Gila. Aduh. Harusnya ya dengan kehokian gua hari ini harusnya WS8 anjing. Seru sumpah main Vale itu. Cuma ya itu harus momento. 17-0 anjing. Tuh. GG bro.